4 dia butuh roda, berarti Nanda bisa ambil yang ini dulu untuk dipotong nanti. Setelah ada rodanya, kita perlu apa lagi? Tempat ada penumpang, tempat ada supir, apa namanya itu? Sama dengan Nanda ini apa? Badan. Apa namanya? Badan atau tubuhnya si mobil. Gigi? Iya, bisa juga ada. Oh, bisa juga ada giginya mobilnya. Apa lagi? Nanda perlu apa? Untuk memasukkan rodanya kira-kira Nanda perlu apa? Kalau di sini. Coba dilihat di sini ada ya. Ada yang diperlukan lagi. Katik. Ah, Nanda perlu katik juga. Silakan Nanda ambil berapa kira-kira Nanda perlukan nanti. Ayo. Oke. Cukup? Satu. Oke, kita lihat saja. Oke, kita sekarang satu-satu dimulai dari Naren. Naren, yang mana nanti akan digunakan pedang yang panjang? Oke, ini. Berarti ini nanti digunakan untuk apanya? Oh, untuk yang di sini ya. Oke, berarti sekarang plastik kanan putra juga. Iya, pasti. Nanti kita bisa bertarung. Nanti di sini mau tak kasih biji. Iya. Biji. Iya, gimana? Oh, gerigi. Oh, biji om. Oke, berarti ini dipotongnya seberapa, Naren? Menurut Naren? Bisa nanti Kak Pena bantu memotong seberapa panjang? Oh, segitu. Apakah dengan lem ini bisa nempel nanti? Ini? Oke, ini Nanda. Bisa? Kita potong. Berapa potong ukurannya Nanda mau? Benda yang lainnya. Bendanya kita potong sini. Aha, ada sesuatu yang lain. Wah, ini pasti dia lebih kencang dia kalau digunakan, lebih erat dia. Karena ada dua pedang, berarti berapa ukuran rodanya? Bagi menjadi berapa? Dua. Satu untuk mangkuk. Kata dia untuk itu. Nah, ambil. Sekarang bagaimana caranya? Nah, sini Nanda. Ikat ya. Dia mau nempel. Kok mau ya? Manggil musuhnya. Hei, sini kamu. Hei. Enggak, suaranya toh. Oh, suaranya toh, bukan manggil musuh. Di TV-ku ada main-main aku. Hei, yang ada di sana. Berapa, Bu? Sekarang baru ada berapa? Jadi sekarang mungkin biar lebih erat kita perlu panggil kita perlu gunakan apa ya benda yang ada di sini? Kasah. Orang dia biar nggak copot nanti. Pakai ya ini coba ya. Oke. Buat lagi? Copot. Oh sudah 4 itu. Copot. Ini lagi dipotong. Ini dan sekarang kita perlu tali pedangnya. Wow, harus tali pedang dan pedang. Nanda sekarang yang rakit sendiri ya. Tapi permainan yang Naren bawa itu Kak Pena suka loh, bagus itu. Ini keras kan? Gitu dia keras banget ya.
Saya kentut. Kayak suara kemarin. Kan begitu.